Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Sakura School Simulator. Yeay! Jadi Sakura ada update lagi ya guys ya. Cuman ini Nafisa liatnya agak telat nih. Tapi gak apa-apa, kita lihat ya ada update apa aja guys di Sakura ini. Ini itu game Sakura Cina ya guys ya. Coba kita lihat ada game apa aja. Game apa aja lagi. Baju apa aja yang baru gitu kan ya guys ya. Ada baju, ada rambut, ada topi. Terus ada aksesoris. Ya kalau gak salah topi itu aksesoris ya guys ya. Pokoknya kita lihat. Ini Nafisa kemarin itu sempet kehapus ya guys ya gamenya. Jadi banyak yang belum kebuka gini. Cuman tenang aja guys. Aku buat yang update terbaru udah aku buka ya guys ya. Udah tonton iklannya. Supaya gak lama ya guys ya. Mana tadi? Ini ya guys ya, malah ke scroll ke atas loh. Nah ini ada dua baju baru di bagian si Agaba Utara sini. Coba kita lihat dari baju yang pertama. Nah ini guys, nah ini salah. Kita lihat dari baju yang pertama ya guys ya. Boom, bajunya vibes tante-tante banget ini ya guys ya. Wow, warnanya bisa diganti teman-teman. Cuman lebih baik gak usah ya guys ya. Kalau Sakura Cina itu gak bagus guys buat diganti-ganti warnanya. Tuh kayak gini guys. Bagus kan, cantik. Terus yang satu lagi. Wow, yang satu lagi buat kayak Natalan gitu teman-teman. Oke, aku lebih suka yang ini guys. Kita lihat di bagian rambut ya teman-teman. Scroll paling bawah. Scroll, 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 scroll terus. Ada dua ya guys ya. Ada dua yang baru. Pertama yang ada topinya. Oh, gambar doang ya guys ya. Pertama ada yang kayak wanita kurir. Karir dong. Ini mukanya BTW kita nomor 5 dulu ya guys ya. Karena Terasi itu mukanya nomor 5 guys. Terus kita coba yang satu lagi. Fix yang ini cocok. Cantik, warna rambutnya udah coklat aja guys. Atau enggak putih ya guys ya. Biar kayak bule tuh. Ya kan kayak gini nih warnanya terang. Bagus ya kan, cantik. Udah kayak gini suka aku guys. Tapi kalau kalian mau Christmas tadi bisa ya guys ya. Oke. Terus di bagian sini ini tuh kacamata. Kacamata enggak ada yang baru. Nah ini topi-topi. Nah topi ini lumayan banyak guys. Ada yang kucing, lucu banget ya kan ini. Tuh kacamatanya warnanya biru sama oranye. Terus ada yang ini tuh gak tahu tikus, gak tahu apa, hamster, kalian komen di bawah. Yang ini lucu banget guys. Lihat ini tuh kayak pet gitu ya. Terus kalau gerak tuh jiggly-jiggly gitu guys. Ini apaan? Kayak awan, lucu. Ini kucing nih. Wah, ini Mihos. Yeay, ini Mihos. Wih, cute, cute, cute. Terus ini juga ada musang ya kayaknya kalau yang ini guys. Soalnya agak lancip juga atasnya. Kalau aku salah, coba kalian benerin ya guys ya di kolom komentar. Tuh, yang kayak ini kelinci, ini kelinci guys. Terus ada juga topinya, ya kan? Kalau aku sih sukanya nggak usah pakai ya guys ya. Boleh deh pakai yang ini aja. Nah, supaya ada pink-pinknya ya guys ya. Terus buat mulut nggak ada warna mata kasih biru supaya kayak bule. Birunya biru yang kayak gini dong. Buset, makin kayak bule deh. Ini kayak orang luar banget ya guys ya. Vibes-nya, yeay! Tante-tante kurir, ya kan? Oke, ayo kita ganti ke si Taiga aja guys. Taiga aja juga ada bajunya ya teman-teman ya. Jangan salah, bajunya Taiga aja itu ini dia. Tadaa! Celananya bisa diganti guys warnanya. Cuman aku nggak minat buat ganti warna celananya ya guys ya. Ini tuh celananya kayak emo-emo gitu ya. Jamet-jamet luar negeri ya guys ya. Untuk rambutnya ada juga ini guys. Cuman ganteng guys Taiga ini masalahnya. Kita tinggal pakein kacamata. Ah males guys bukanya ya guys ya. Kita pakein kucing aja. Pria rambut belah dua suka kucing, idaman banget kan Taiga gitu guys. Kalian bisa langsung chat aja ya guys ya, WA Taiga 087877777777000 ya guys ya. Itu dia warna matanya sama yang kayak si Tarasi deh guys. Oke, tapi kalau Taiga warna matanya ini serem ya teman-teman ya, kita harus ganti. Nah yang normal-normal aja. Oke, kita bakalan langsung masuk ke in game-nya guys. Kita cari orang supaya orang itu bisa pakai baju updatean juga ya guys ya. Biar apa? Biar keren guys, semuanya pakai baju update guys. Cari di sini Sima kali ya. Ada nggak Sima? Sambil nungguin jamnya guys. Ini kita ke bagian Yuta sama Mio dulu ya guys ya. Kita ajakin. Kita lihat juga ada yang baru apa enggak ya guys ya di bagian Yuta dan Mio. Guys, aku udah coba beberapa kali ya guys ya buat nonton iklan supaya bisa ganti karakter. Ini kenapa? Ya supaya bisa ganti karakter, tapi nggak bisa, malah keluarin lagi, keluarin lagi. Betul ini tambah apa ya? Oh,
Kalau yang Cina itu, ini cara edit ya kan? Cara edit kalau nggak salah ya kan? Ini tuh ya cara editnya ada di sini guys. Kalau ini, oh ini ID props ya kan? Wih, mungkin nanti dia update Sakura yang Jepang juga kayak gini ya guys ya. Ya udah, kita langsung ke sekolah aja ya guys. Harusnya sih udah ada sih Ma ya. Masa belum ada sih guys? DF1. Ma itu sekolah sama si Tarasi guys. Ya kan? Nah, udah ada teman-teman. Tara! Kita pakein baju Natal kali ya supaya ke-spill gitu apa aja yang baru. Oke, kita pakein guys bajunya. Mana ya? Si Ma kan mau tahun baruan juga guys sama teman-temannya. Kalau aku enggak ikut guys. Mana? Kan ini udah di bawah guys. Lupa namanya. Kita cari dulu ya guys ya. Gak ada gemboknya, ada gemboknya guys. Santai. Wah, harus kita scroll ya guys ya. Karena saking banyaknya ini baju di sini teman-teman. Belum nemu dong. Oh, kalau di sininya di paling bawah guys. Oke, jangan lupa topinya guys ya. Ini kah? Kucing. Rambut. Ini hair kan? Apa yang ini hair? Aduh, bahasanya bikin pusing ya guys ya. Amsyong deh. Oh, ini masker. Tapi maskernya gak keriset loh. Ya Allah, yang kerisetnya malah bajunya, maskernya kagak. Gak apa-apa loh, gak apa-apa banget. Mantep, agak sulit ya guys ya. Kita butuh perjuangan yang sangat hakiu-kiu. Ya udahlah ya guys, kita pakein yang itu aja. Wah, Ma cantik ya pakai baju ini. Iya, Ma kelihatan lebih muda. Kamu kelihatan lebih tua sih kayak tante-tante. Ya udah, Ma mau gimana lagi, Ma? Ya tapi rambut kamu Ma suka sih. I like it. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau di Sakura Cina nggak ada salon ya? Coba kita lihat, guys. Sakura Cina? Ada, Ma. Masa nggak ada sih? Ya sama dong, pasti ada ini. Tuh, bahkan kalau salon di Sakura Cina itu warnanya itu hitam ya kan? Kalau di Sakura biasa itu warnanya merah ya kan? Kalau di Sakura Cina itu hitam, guys. Gitu. Kita nggak ganti rambut. Nonjok guys, gak bisa ganti rambut ya teman-teman ya. Kita malah nonjokin dia. Sorry ya Mbak, atasnya kayak gimana? Oh jadi ada sedikit perbedaan juga ya guys ya. Tuh, hitam. Tapi kalau menurut kalian mending merah, mending hitam guys. Kalau menurut aku mending merah sih ya. Jadinya lebih mewah aja gitu loh kesannya. Woi Ma, kamu di mana Ma? Oh si Ma ini Ma hilang. Ma di sini. Coba mau lihat Taiga, kayak gimana sih Taiga peliharaannya yang di atas? Tuh, kalau si Taiga itu yang kayak gitu. Halo Ci, Taiga udah lucu banget kan? Iya udah kayak anak pang Taiga, pokoknya aku yang paling cakep itu guys. Yeay, ya udah terserah kamu deh Ci, suka-suka kamu. Tunggu, Ma pengen ikut. Oke, okay. Sini ada props ID juga kan? Pengen lihat ya kan props-propsnya yang di Sakura itu kayak yang di Cina itu kayak gimana? Minimal satu lah ya kita kunjungin. Random aja guys kita pilihnya. Harusnya sih nggak bisa ya. Ya guys nggak bisa. Lama ini loadingnya. Ya udah deh kalau gitu sayang banget ya nggak bisa. Sayang banget. Kita mau kemana nih? Ya, Mama kemana aja sesuai hati kalian. Mau kan yuk, nanti kan kita tahun baruannya mau di farm. Oh, di farm? Supaya enak nyalain kembang api atau apapun itu. Iya juga sih ya. Cuman ini kamu nyetir bisa bener nggak? Gak bisa. Tega nyetirnya agak aneh, soalnya Tega baru bangun tidur, Ma. Ngantuk. Ya tetap aja, mau bangun tidur kek, mau ngapain kek. Kamu kalau bawa orang harus hati-hati, apalagi bawa mertua kamu ini. Iya siap Mama mertua. Emak kok pakai masker sih, emang ada covid? Enggak, cuma Ma itu nggak bisa lepas aja gitu. Lagian bagus kan kalau pakai masker, jadinya kesaring gitu udara-udara kotor dari luar. Iya. Guys, coba kalian komen deh. Di Sakura Cina ini ada updatean apa lagi guys yang belum kelihatan? Item coba sama pose mode. Oh iya juga ya. Lupa guys, itemnya nggak ke-spill ya guys ya. Oke, kita langsung turun aja di farm. Ngedream. Hey guys, jadi ini masih sama ya. Ini kayak yang di Cina-Cina itu guys.
Ini apaan Aika yang di Jepang ada pisau? Apa emang ada samurai ya? Rasanya gak ada deh kalau di Sakura Ori. Gak tahu, coba kalian komen guys ada apa enggak. Oke, okay. Terus kita ke pose mode ya ini ya semuanya. Atai kayaknya emang ada deh katana-katana gitu ya guys. Jogit-jogitnya Ci. Ya jogit-jogitnya mah masih pada ngebegini Taiga. Tuh, jarang yang bisa, kan kamu juga tahu. Oh iya. Yaudah ya kita makan yuk. Mas seneng gak? Mas seneng dong. Apalagi kalau ada si Yuta sama si Mio. Ya masalahnya mereka gak bisa aku apa-apain, Mak. Jadi deh kita makan di sini aja dengan baju baru dan makanan paling mahal. Wow. Itu 2000 yen. Wih, daging doang. Ya, punya Taiga walaupun vegan ya, vegetarian ya, Taiga itu sebenarnya gisonya makan cuman sayur. Visible UI dulu ya guys, supaya enak itu liatnya. Nah, tiba-tiba berdiri gitu sih, gak sopan banget. Iya, gak sopan banget kamu Ci, kamu ngatain diri sendiri. Ya gak tahu orang aku kayak gini ngebug. Padahal aku udah ngeluarin duit loh. Nah, makan. Kenyang. Jangan nonjok-nonjok gitu dong. Sorry Taiga, kalau nonjok posisi aku emang langsung beda gitu ya Taiga ya. Hati-hati BTW, lihat nih Ci. Ma bisa makan sambil pakai masker nih, lihat. Ya, enak, makanannya nembus masker. Wih, keren mah, keren. Oke deh guys, mungkin cuma segitu doang update yang aku tahu. Kalau ada yang kelewat, tolong komen ya guys ya di bawah. Dan request selanjutnya Nafisa main apa lagi. Oke guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.